pagi. Kita hari ini udah hari ke-7, yang mana kita udah alhamdulillah bisa nyebrangi sungai yang lebarnya sekitar 100 meter, dalamnya juga hampir satu pintu. Jadi alhamdulillah kita udah bisa nyebrang. Kebetulan nyebrang 2 mobil untuk kegiatan kita hari ini. Kita hari ini rencana sambil menunggu teman-teman yang di belakang, kita perbaikin mobil dulu. Kita ganti arem, ganti suspensi depan, sama pasang spacer adaptor, sama juga untuk mengganti bannya biar kita lebih bisa terus bisa rotasi terus bannya, karena yang dipasang mungkin kekecilan. Jadi kita ganti dari ban 33, kita ganti ke 35 untuk depan 10,5 dan belakang 12,5 begitu. Ini kita jalan semalam, kita agak kesiangan dari DC 3, kemudian setelah tadi pagi kita jalan, sekarang kita sampai di BC5. Memang out of schedule, tapi kita akan coba nyebrang di sungai Lebar ini. Persiapan sih plasma sudah dikeluarin, tinggal kita mau coba langsung rincing dari tengah. Itu aduh hari ke-7 luar biasa. Jalan sampai satu hari kita baru beberapa ratus meter saja. Banyak yang stuck, banyak. Jadi nanti kalau nyebrang sana, barang-barang yang basah dikeluarin, naikin di atas. Oh, dalam juga? Kemarin tilai kasurnya Pak Haji di dalam, pakaian semua basah semua, air masuk semua di dalam. Dia aja yang tembus 2 baru. Pak Samsir masih di sini? Karena as rodanya kita ganti dengan yang standar kembali. Supaya kalau kita pakai 35 kan kebesaran bannya, jadi kita ganti sama 33. Kemarin berapa? Karena as roda atau gimana? Karena as rodanya ini lepas terus ya. Sudah berapa kali, Bang? Sudah 4 kali. 4 biji habis. Akhirnya diputuskan ganti. Diputuskan ganti. So, perjalanan kita masih jauh. Jalan ada. Bingung ya? Bingung? Iya. Kok balik? Nah, ini kan biasanya ikut speed nih. Sekarang adventure. Bedanya di apa sih? Bedanya di sini sangat menguji kesabaran. Okay. Iya. Kalau obstacle-nya segala gimana?
yang ada di sini gitu. Apa aja kemarin? Lumpur apa bisa ceritain? Lumpur ya. Mana ya? Pokoknya seru aja lah pokoknya ikut ini. Baru ini juga ikut. Baru kali ini ikut touring di hutan. Sebelumnya belum pernah. Tapi kalau balap adventure pernah. Kalau ikut seperti ini belum pernah. Baru kali ini. Mobil nggak ada kendala apa-apa? Alhamdulillah dari hari pertama mobil nggak ada kerusakan sama sekali. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kita lagi ada di WP87 dari antara BC4 ke BC5. Jalannya lumayan, lumpur semua, akan nge-winch terus. Menurut info sih begitu dari Pak Tamsir. Akan nge-winch terus. Kira-kira 2 km sampai ke BC5. Ntar kita sampai di BC5 hari ini. Ini hari ke-7, mudah-mudahan bisa tembus. Masih banyak peserta di belakang yang apa masih start karena lewat sungai dan lain-lain. Ada yang rusak, ada Pak Erik juga tadi rusak. Kepatahan roda, jadi kita perlu untuk overtaking dan jalan. Mudah-mudahan hari ini kita sampai di BC5. Oke, sip. Gue rajin bawa rumput. Ada satu fee, saya nggak ingat persis di waypoint berapa, yang ada akar sebelah kiri mas, itu aja yang lumayan sulit. Tapi karena winchingnya kita benar, jadi gampang aja. Mobil nggak ada kendala ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja. Aman, alhamdulillah kancil melompat-lompat sampai di sini, oke? Sungainya lebih dalam daripada aku survei, jauh lebih dalam, ya, ya. Jauh lebih dalam, tapi aman kok, masih bisa nyebrang. Tapi kita hati-hati karena hujan, harus nyebrang secepatnya, ya. Harus nyebrang secepatnya. Kaca nggak boleh ditutup, seat belt nggak boleh dipakai, dan pintu tidak boleh dikunci. Jadi kalau ada apa-apa kabur. Ini pas sudah sampai pinggir sana Pak, kan langsung gas Pak atas cek. Iya. Ini nanti navigator sampean langsung turun untuk ngikat seling. Ya, ke depannya. Iya, depannya. Oke. Double aja.
Akhirnya setelah berjuang beberapa jam dari BC4, hari ini kita langsung lompat ke BC5, langsung lompat ke BC6, karena BC5 itu cuma handicapnya nyebrang kali, yang tadi udah lebar, kalinya luas, lumayan. Ini udah ada sekitar 20-an ya, ada kan ya, sekitar 20-30 kendaraan yang camping di sini di BC6. Tadi semua digeber karena kebetulan air turun, air surut, jadi ya kita bisa sampai sini. Oke, sampai besok lagi.